Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin kubus hamira. Ini bahan-bahannya tepung terigu 4 gelas, 2 sendok teh hamira, 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, 4 sendok makan susu nido, kunyit bubuk sebagai pewarna, minyak goreng. Ini sirup kurma, gula pasir 1 pinjar, sama air secukupnya. Semua bahan ini dimix sama terigu, nanti diadonin. Nah, ini udah jadi yang tadi bahan-bahan dimix semua. Ini tunggu sampai 1 jam sampai mengembang, nanti baru dibikin kubus. Nah, seperti ini ya, nutupnya biar mengembangnya bagus gitu. Tutup yang rapat. Nah, ini adonannya udah ngembang. Nanti dibulet-bulet kecil. Nanti diolesin sama samna atau kayak minyak lah. Ini telur 2 butir nanti buat diolesin. Ini wijen buat ditaburin nanti di atas kubusnya. Oke, nanti saya bikin kubusnya. Tadi dibulet-bulet kecil terus dipipihkan, ini hasilnya seperti ini ya. Kita panasin ininya, makinahnya, tunggu sampai panas baru kubusnya dimasukin. Kita kasih samna biar nggak lengket. Kubusnya taruh. Olesin sama telur. Taburi sama wijen. Kasih samna lagi biar bagus ngembangnya. Oke. Tutup. Tunggu sampai ngembang dan kecoklatan warnanya. Nah, udah kecoklatan ini udah matang ya kubusnya. Kita angkat dulu. Susah ya, tangannya kan pegang HP satu. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Bisa dimakan sama teh susu atau keju, kalau di Arab mah bisa dimakan sama jubun. Oke teman-teman, silakan mencoba.